warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qalbi bi anwari ma'rifatik waftah li futuhal arifin wa hab li ma wahabtahu li 'ibadikas salihin wasta'milhu fi ta'atik waj'al lisani rutuban bidzikrik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa adliq bihi lisani wa qawwi bihi azmi bi haulika wa quwwatika, fa innahu la haula wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala warzuqni fahman wasi'a waj'alni min 'ibadika salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa 'alaina ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahul 'ali wa nafa'anallahu bi 'ulumihi wa hasyarana fi zumratihi amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hikayah dari hadis yang belum selesai kita baca. Kejadian yang kemarin itu suami atau syab itu kan nggak tahu apa-apa karena masih Jumatan nggih. Nah, jadi kalau didatangi oleh seorang laki-laki ganteng seperti saya sambil bawa talam emas yang berisi berapa keping uang emas? 1000 keping dinar, 1000 keping uang emas, dan kejadian-kejadian berikutnya itu si suami enggak tahu. Falamma shalla mongko ing dalam tatkala wis rampung salat sapa asyabu wong nom si suami madha mongko nerus sapa asyab ila manzilihi maring omae asyab safarul yadaini hale kosong tangan lorone. Selesai sholat jumatan dia pulang
seperti hari-hari sebelumnya. Tanpa hasil, dia pulang dengan tangan kosong, tangan hampa. Wa basata lan beber sapa Asy'ab mindi lahu ing sapu tangane Asy'ab kemudian dia beber sapu tangannya utawanya handuk kecil yang biasa dikalungkan di lehernya bagi para mohon maaf para pekerja kasar biasanya kan suka punya handuk kecil yang dikalungkan di lehernya itu sekaligus untuk ngelapi keringetnya wa mal'alan ngebei sapa Asy'ab hu ing mindil minat turobi sangkeng debu sapu tangannya dibeber kemudian dipenuhi debu ini sapu tangan bukan sapu tangan kecil ya yes, lumayan gede lah ya lebih tepatnya ya kayak semacam taplak dipenuhi debu waqala lan ngucap sapa Asy'ab fi nafsihi ing dalam atine Asy'ab piye iki lau annaha qalat ma hadza dalam hati dia ngomong gini lau annaha lamun tetep apa sak temene imro'ah imro'ah itu istrinya iku qalat takon sapa imro'ah ma hadza ma iku apa hadza utawi iki mindil apa yang kamu bawa yang kamu bungkus di kain ini Kultu mongkon jawab sapa ingsun laha maring imro'ah hamaltu daqiqan hamaltu nggawa sapa ingsun daqiqan ing tepung kalau nanti istriku nanya akan aku jawab ini beras padahal apa isine padahal isine apa debu atau pasir lah dalam hati dia ngomong nanti kalau sampai rumah aku ditanya sama istriku apa yang kamu bawa yang kamu bungkus di kain itu aku akan jawab ini tepung karena bahan makanan pokok waktu itu dan di sana itu tepung kalau di kita ya ini beras sayang teganian ya maksudnya kok teganian ngebohongin ya mungkin mungkin sekedar untuk menghibur ya biar istrinya enggak terlalu sedih padahal itu sesungguhnya malah menyedihkan wong debu kok dibilang beras embo gak nyaho to ya kalau di sini apa tepung ya debu kok dibilang tepung rindu kok dibilang bingung debu kok dibilang beras rindu kok dibilang gak waras nanti kalau ditanya aku akan ngomong kayak gitu apa ini tepung kalau di kita ya ini beras sayang ya sekedar untuk kasih hiburan ke istrinya ya Allah falamma dakhala mongko ing dalem tatkala wis mlebu sapa Syab al khurbata ing kampung kosong tadi nadzara mongko ningali sapa Syab ila baitihi maring omahe Syab begitu sampai dia melihat rumahnya fa idzan huwa mongko dumadan utawi bet iku bifiroshin wis dicawisi tikar cara saiki ya wis dicawisi lemek wa wajadalan nemu sapa syab fihi ing dalem
firasy raihata tu'ami, ing ambune makanan. Kaget. Begitu dekat ke rumahnya, dia ngelihat sudah ada tikar yang digelar dan dia mencium bau makanan. Ya wajar, udah 3 hari enggak makan. Mencium bau makanan itu ya kayak kucing mambu pindang. Panganan, panganan, panganan. Ya kayak sampean, kayak sampean. Kayak sampean. Panganannya sampai mateng. Talaman, talaman, talaman. Apalagi makanan itu makanan yang baunya agak menyengat ya. Kan ada toh makanan-makanan yang baunya agak menyengat itu ya. Jengkoli, jengkoli. Kena-kena cangkeme wong Jambi. Wah, ketemu jengkol nih modelnya kayak kayak aku ketemu spageti. Nek aku sorry, aku kalau jengkol mbo yo. Mambu tok iki rasane wis nek ngono wis. Ambu tok iki wis. Tapi bagi orang yang suka penggemar dan pecinta jengkol, masya Allah. Duh, dia lebih pilih jengkol daripada daging ayam, daging kambing. Mentah. Bener kok, lebih pilih jengkol kok. Tunggale pare bareng ngono. Panganan pahit kok iso seneng. Ilat Jambi, ilat Jambi ya. Pare lho, paite ngono. Jengkol rasane koyo ngono nang seneng e. Tapi sate gak doyan. Gak terima niku, ilate salah cetakan. Jengkol masya Allah sak kerenjang tek dhewean. Sate gak doyan. Itu kan salah cetakan ilate. Ada sate kambing gak doyan, tapi lek ndas pindang entek uwak. Itu cetakan ilate tertukar sama cetakan ilat kucing. Ya Allah. Allah ya Karim. Dia begitu nyampe rumah, deket rumah kaget. Loh, ini kok ada tikar di beber terus bau makanan. Fawa doa mongko nyelehaken sapa asyab almindila ing kain, sapu tangan tadi. Indal babi ing dalam sandinge pintu. Langsung kain yang dipakai bungkus apa debu tadi, wis langsung ditaruh di pinggir pintu. Ya malu lah, aku cuman bawa beras bohong-bohongan, cuman bawa tepung bohong-bohongan, sementara di rumah sudah tersedia makanan. Ya wisin lah, kasih tuh bohong aku, kasih tuh. Dasar memang gak suka bohong. Jadi mau bohong itu gak iso, memang gak kulino, gak jadi. Ini nanti kalau terus tak bawa masuk ke rumah, aku ngomong ke istriku kalau ini beras, ini tepung, berarti aku bohong dong. Padahal aku gak terbiasa bohong. Gak bisa. Gak iso. Wes tak taruh depan pintu. Di samping malu. Gak malu gimana? Orang yang di bawahnya hanya debu dibungkus yang akan dipura-purakan bahwa itu beras, tepung, sementara di rumah sudah ada makanan siap. Bukan siap saji, siap emplok. Baunya aja udah mengundang selera. Malu dia, maka langsung bungkusan ini taruh di tepi pintu. Ya Allah. Kaila tashunu. Supaya orang ngerti, supaya orang ngerasa sapa imro'ah. Hiya ya imro'ah. Ya biar enggak konangan sama istrinya. Biar enggak konangan bohongnya.
biar enggak konangan. Maka akhirnya langsung taruh aja daripada nanti dia ngerti malah malu nanti. Daripada dia ngerti nanti malah malu. Udah, enggak taruh, enggak jadi. Kan gitu, pikirannya dia gitu. Wah, daripada nanti dia ngerti malah malu, sudah. Pemaneh karakter-karakter yang sensitif banget. Suma sa'ala nulen jur takon sapa syab ha ing imro'ah anil hali tentang keadaannya. Kemudian dia nanya ke istrinya, kemudian dia nanya ke istrinya, loh sayang, ada apa ini? Kok jadi begini? Kaget lah, dari mana ini semua? Kaget campur gembira. Kok ada makanan sebanyak ini, ada makanan selezat ini? Dari mana ini? Padahal dia yang kerja udah 3 hari gak dapat hasil, pulang gak bawa apa-apa. Rencananya mau bohong, debu dibilang tepung. Tapi sekali lagi ya, karena gak kulino, jadi gak oleh karo Gusti Allah. Akhirnya dia kaget, loh ini dari mana ini, kok ada makanan sebanyak ini, ada makanan selezat ini. Akhirnya nanti mau wa tsumma sa'ala nulun jur takon sapa syab aing imro'ah anil hali tentang keadaane wa malan barang ro'a kang ningali sapa syab fil baiti ing dalam omah. Akhirnya faqasat mongko nyeritani sapa imro'ah alaihi ing atase asyab nyeritani al-qishata ing kisahe. Sang suami nanya, loh ini kok ada makanan sebanyak ini, makanan selezat ini, udah siap saji, dari mana emang? Istrinya cerita, saya juga gak tahu bang. Tiba-tiba ada tamu laki-laki ganteng bawa nampan, bawa talam yang terbuat dari emas, ditutup pakai taplak yang diteretes emas, ternyata dalamnya ada 1000 keping uang emas. Begitu aku bawa ke pasar 1 keping ke tukang tukar duit, kaget dia, katanya ini bukan duit dunia tapi min hadayal akhirah, ini dari hadiah dan pemberian akhirat. Maka yang harusnya cuma dapat 1000 dirham, dia ngomong 1000 dirham ini belanjakan dulu, nanti kalau masih kurang datang lagi ke aku, tak kasih lagi. Nilai tukarnya itu sampai segitu. Begitu diceritani kayak gitu, fasajada mongko sujud sapa asyab lillahi maring Gusti Allah. Dia langsung tersungkur, bersimpuh, jungkel, sujud syakiran, hale syukur marang Gusti Allah azza wa jalla. Azza maha mulia sapa Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Summa qalat nulin jur ngucap sapa imro'ah lahum maring asyab, ngelihat suaminya langsung sujud syukur, nangislah, alhamdulillah ya Allah, betapa enggak nangis
Udah 3 hari kerja nggak dapat hasil, malu sama istri, kasihan sama anak. Begitu pulang, tahu-tahu dapat kejutan, dapat surprise langsung dari Allah. Nilainya nggak tanggung-tanggung, 1000 dinar, bayangkan. Njoro saiki ngene 10 miliar. Bayangkan. Sampean Abah saja membayangkan misalnya. Kan ya lagi butuh-butuhnya atau sekarang ini. Lagi butuh-butuhnya. Apalagi situasi kayak gini lagi butuh-butuhnya. Ya Allah. Begitu berangkat ngaji sampai sini, ternyata di bawah meja ini tahu-tahu ada tumpukan. Ada tumpukan mulai ini ubin, mulai keramik ini sampai sundul meja ini. Tumpukan penuh isinya duit US dollar. Aku langsung tersungkur insyaallah. Kaget. Cara mono iki. Misalnya. Ya kan saiki lagi butuh-butuh wae. Makanya jamaah yang pengen membantu kita boleh ditransfer ke rekening di bawah ini. Matur suwun sebelumnya. Kok ngemis bentino? Bukan ngemis, kita ngajak masuk surga sama-sama. Kita ngajak berjuang sama-sama. Kan gak enak lah kalau nanti surga kita pakai sendirian. Yuk kita pakai rame-rame, kita nikmati rame-rame. Masya Allah. Ini bukan alam gaib. Artinya gini ya, jangan dikira ini wah ini berarti duit yang kasih jin. Bukan, Allah menugaskan hambanya, Allah menugaskan malaikat untuk ngirim itu. Coba kita yang dikasih kayak gitu. Mungkin enggak kira-kira? Mungkin apa enggak kira-kira? Sangat mungkin. Sangat mungkin Allah kasih, cuman yang enggak harus langsung malaikat yang diutus. Allah menggerakkan hati para donatur. Allah menggerakkan hati para agnia. Allah membuka hati orang-orang kaya sehingga dengan tulus membantu kita. Amin Allahumma. Amin. Carane ngono. Berarti itu orang-orang kaya yang dibuka hatinya sama Allah digerakkan untuk membantu anak-anak yatim, membantu pesantren yang mayoritas santrinya du'afa, itu adalah orang-orang kaya yang berjiwa malaikat. Beruntung banget bagi panjenengan yang diberi amanah harta kekayaan oleh Allah dan panjenengan mampu membantu dengan tulus kepada anak-anak yatim, para santri yang du'afa, membantu orang yang sedang tolabul ilmi, itu pahalanya jauh lebih besar daripada berperang melawan orang-orang kafir. Jihad fisabilillah katanya. Jihad sekarang ya gini, yang benar. Jihad zaman sekarang itu yang benar ya. Kita jihad ekonomi. Kita membantu logistik, kebutuhan, pangan, fakir miskin, terlebih anak-anak yatim. Kita membantu keberlangsungan tarbiyah wa ta'lim, pendidikan, pembelajaran di pondok-pondok pesantren. Itu jihad zaman ini ya, jihad seperti itu. Enggak ngangkat pedang. No Indonesia saiki jihad ngangkat pedang ini sing ngapa mbok bacoki sapa?
Hah, aneh-aneh. Iya kalau dulu Pangeran Diponegoro naik kuda sambil nyoncong keris mimpin pasukan, mimpin prajurit. Dulu saiki sampean mau gitu naik kuda nyoncong keris terus kepalanya pakai diikat udeng-udengan. Ya ditutno cah cilik-cilik, orang gila, orang gila mesti ngono. Ya malah ngerusak tatanan masyarakat, ngerusak tatanan ekonomi. Ya, jadi hari ini masa-masa ini kalau pengen jihad, jihad ekonomi, jihad sosial, jihad kesehatan, jihad pendidikan, itu baru jihad namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba masyarakat miskin yang sangat membutuhkan, sangat kekurangan, kita bantu mencukupi kebutuhannya, kita bantu mensuplai agar tercukupi, itu jihad namanya. Coba orang-orang yang sakit lagi kena ujian, kena musibah, kita bantu ketika kita diberi kemampuan, itu namanya jihad. Anak-anak orang yang kurang mampu, lebih-lebih anak-anak yatim yang sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya, sandang pangan, papan, pendidikan, kafilul yatim, permata-permata Rasulullah, kita tanggung, kita bantu, kita biayai, itu jihad hari ini. Pondok-pondok pesantren yang kekurangan fasilitas, kekurangan sarana dan prasarana, misalnya ya kayak kita ini kan lagi butuh aula, karena aula kita udah gak muat. Kalau lagi ngaji bareng santri putra sama santri putri kumpul kayak gini, aula kita udah gak muat kapasitasnya. Nah terus ada orang kaya yang mau bangunkan kita aula yang daya tampungnya bisa muat untuk seluruh santri, itu namanya jihad. Oke, moga-moga wonge krungu. Santri yang butuh kitab dibantu transfer untuk beli kitab, itu namanya jihad. Kiai ini yang butuh asupan dana untuk membiayai anak-anaknya, santri-santrinya, dibantu, itu namanya jihad. Allah ya Karim. Dah copo sing diomong iki. Ya kabeh, kabeh jamaah. Sampean yang lagi menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, itu namanya jihad. Ayo nang turu wae. Eh jarno-jarno enggak usah dibangunin. Biar enggak usah dibangunin, enggak usah dibangunin. Yang putri kemarin kan udah tak pesen bawa bantal ya sayang. Kalian semua di pesantren belajar ngaji, nambah keilmuan, menghilangkan kebodohan, ini namanya jihad. Kalian berdoa dan berikhtiar agar menjadi orang yang ahli berjuang, agar menjadi orang yang mampu membahagiakan orang tua, agar menjadi orang yang manfaat untuk masyarakat, ini namanya jihad. Berjuang
membersihkan hati, membaguskan akhlak, mengistiqomahkan ibadah. Ini namanya jihad. Ngaji istiqomah, ini namanya jihad. Jangan kok mau berangkat ngaji nunggu dimarahi dulu. Kayak santri mana gitu. Mau berangkat ngaji nunggu dimarahi dulu. Allah ya Karim. Di malam mulai kecil sampai paling sepuh semuanya wajib ikut zikir. Awas kalau ada yang enggak ikut zikir atau ada yang tidur di kamar apalagi keluar. Tak absen kayak tadi pagi. Gak mungkin gak ketahuan. Allah ya Karim. Bentar ya, Pak permisi. Bentar.
demonstrasi dan atraksi. Ya Allah. Begitu dikasih cerita sama istrinya, kepalaku yang pusing jadi sembuh. Kan tadi ada yang pusing, begitu kena tatatatatatak, alhamdulillah langsung jadi sembuh. Alhamdulillah ngantukku langsung jadi sembuh. Tuh, itu yang sebelah sana kok duduk lagi? Ada yang duduk lagi? Alhamdulillah. Para jamaah mungkin nanya, ngapain tadi kok lama? Saya pakai ini loh. Ada anak-anak yang ngaji ketiduran, terus tak giniin. Ini. Pakai botol. Kayak gini. Ya, biar bangun. Fasajada mongko sujud sapa syab lillahi marang Gusti Allah syakirun hale syukur. Syukur marang Gusti Allah azza wa jalla. Azza maha mulia sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Suma qalat nuli ngucap sapa imro'ah lahu maring syab. Ya Allah kufailan. Suma qalat nurin jur ngucap lahu maring syab sapa imro'atuhu istrine syab. Kemudian istrinya ngomong, majikta fil mindil. Ma utawi apa swiji-wiji iku jikta teko sapa sira. Fil mindili ing dalem. Ing dalem apa? Bungkusan kain. Bang. Abang pulang bawa apa? Apa yang abang bungkus di kain itu yang ditaruh di tepi pintu, yang ditaruh di pinggir pintu itu apa bang? Ya udah gengsinya muncul. Aku gak kasih duit ke istri, istri aku udah nyediain makanan kayak gini. Padahal aku gak kasih duit belanja. Istriku udah nyiapin makanan semewah ini, selezat ini. Malulah aku. Maka gengsinya muncul ketika ditanya sama istrinya, apa yang abang bawa tuh? Kok ada bungkusan ditaruh di pinggir pintu? Apa tuh bang? Faqala monggo ngucap sapa asyab lahamaring imro'ah latas alini ojo takon sira wadon ni ingsun. Dah enggak usah nanya ke aku. Malulah. Emang abang bawa apa? Apa sih, bang? Udah enggak usah nanya ke aku. Enggak, aku tuh penasaran. Emang bungkusan itu isinya apa sih, bang? Boleh tahu enggak sih, bang? Udah enggak usah nanya. Malulah. Emang kenapa mesti malu? Ya malu aja. Boleh enggak aku buka?
Tambah malu lagi. Emang harus dibuka? Ya iyalah, biar aku tahu tuh bungkusan isinya apa. Udahlah sayang, nggak usah dibuka. Ya nanti kalau ketahuan begitu dibuka isinya debu, pasir, kan malu. Ya jatuhlah harga diri sebagai laki-laki. Harusnya kalau di rumah istri udah nyediain masakan kayak gitu lezat, kayak gitu mewah, suami pulang dengan gagah. Keren masakannya, lezat. Nih, 100 juta. Itu baru suami keren. Mulai gak nggak apa-apa yang isin lah. Malu lah sayang. Emang kenapa malu? Apa sih isinya? Udah, namanya perempuan penasaran kan? Sing lanang pelungkar, pelungker isin. Nah, perempuan kan suka kepo. Keponian. Ya. Akhirnya langsung Fadhahabat mongko budalan coba imro'ah. Langsung aja dia ngunculuk. Apa ya bahasa Indonesianya ngunculuk itu? Langsung. Wis pokoke itu memarani. Apa marani bahasa Indonesianya apa? Hah? Menghampiri. Memarani apa? Nyelonong. Ya yes, pokoknya dia langsung mengeluyur ke bungkusan tadi. Wafatahat lan buka sapa imro'ah. Biasa langsung dioperasi. Langsung dioperasi. Ini apa? Kalau menemukan sesuatu, ini apa? Langsung dibuka. Endi mang? Wa fatahat lan buka sapa imro'ah al-mindila, ing kain tadi. Bayangkan bagaimana reaksi suami ketika tahu istrinya tiba-tiba menghampiri, menurut bahasamu ya, ketika tahu tiba-tiba istrinya menghampiri bungkusan kain itu, kemudian langsung dipegang aja itu, wah, kayak nggak punya muka, udah nggak berani ngelihat. Ya nggak berani ngelihat lah. Nah, cara aku nih, la haula wala quwata illa billah. Ya malu lah. Ini ya, wong gak bener ya. Bari anu. Ya Allah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Apalagi ketika dibuka, ini suaminya gak berani ngelihat. Allah mateng benar ya. Dan nanti ketahuan kan ternyata yang dibungkus itu beras boongan, tepung boongan, mengisinya debu. Istrinya begitu semangat dan penasaran bahwa apa sih suamiku pakai dibungkus kain segala kayak gini? Apa sih yang dibawa? Penasaran, didekati, dibuka. Faidan at-turab, faidan mongko dumadaan at-turabu utawi debu, iku soro dadi apa turab, dadi iku daqiqon tepung, biiznillahi ta'ala kelawan izinnya Allah Ta'ala. Begitu dibuka sama istrinya, tereng, betapa terperanjaknya siapa suami ketika dibuka sama istrinya, ternyata debu yang dia bungkus pakai kain itu biiznillah berubah jadi tepung.
Masya Allah. Ini gini cara kene ya, bungkus pasir, buntel sarung. Ya kan ya lumayan tuh sak bangkelan. Dibawa pulang, taruh di depan pintu, bikin istri penasaran. Alhamdulillah suamiku pulang, bawa oleh-oleh. Masya Allah. Istri kan penasaran, begitu dibuka, sret. Kaget. Ya kan isinya pasir beneran. Kata istrinya, gendeng bojoku. Gendeng bojoku. Nah zaman sampean nak yo ngono rasakno. Suami pulang habis pengajian. Kan suami kamu ustaz. Misalnya pulang habis pengajian, terus bawa oleh-oleh, bawa buah tangan. Wah, mesti langsung berkata apa ini, penasaran mesti oleh apa ini, penasaran lah. Langsung no, dibuka, tereng, Masya Allah, Alhamdulillah, sapi wungkul. Bukan cuma ayam panggang, tapi sapi panggang. Masya Allah. Ini gak ngono kebo presto. Ini senengnya. Biiznillah pasir itu juga berubah jadi beras. Biiznillah debu itu berubah jadi tepung. Ini udah dua keajaiban. Udah dua rizki sing min haitsu la yahtasib. Yang semalam didatangi malaikat dengan membawa 1000 dinar, 1000 keping uang emas, dibuktikan lagi keajaiban sama Allah. Dan berikutnya keajaiban demi keajaiban pasti juga akan kita dapat kalau kita bisa menata hidup kita sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, yakin seyakin-yakinnya. Keajaiban demi keajaiban, keindahan demi keindahan, kebahagiaan demi kebahagiaan pasti akan kita dapat asal kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan real yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, semua akan menjadi indah selamanya. Abah kurang setuju ya kalau ada kata-kata semua akan indah pada waktunya. Enggak, semuanya akan indah selamanya. Apapun indah, kapanpun indah, dimanapun indah. Semua bahagia. Bukan hanya semua akan bahagia pada waktunya. Enggak, di waktu kapanpun selalu bahagia. Nggih? Nggih? Wis ngono wis. Ngono lho. Sama ini senengane aneh-aneh. Embo. Zaman senenganmu lah aneh-aneh. Aku dan kamu adalah dua manusia yang berbeda masa lalu. Senenganmu lah ngono-ngono to. Yang berusaha untuk menggapai kebahagiaan di masa depan bersama-sama. Kan ngono. Gayamu kan ngono. Walah walah, langsung jeduk jeduk jeduk. Lah ya kan, aku dan kamu adalah dua manusia yang berbeda masa lalu. Kamu punya masa lalu, aku juga punya masa lalu. Masya Allah. Wes. Mungkin yang ini diarani bucin. Memang fasa jadah mongko sujud sapa asyabu wong nomo
syakiran hale bersyukur. Sujud syukur mana? Kaget, dia sendiri juga kaget, enggak nyangka wong yang dia bungkus itu debu kok. Yang dia bungkus itu pasir, yang dia bungkus itu debu. Ternyata nyampe rumah dibuka sama istrinya berubah jadi tepung, berubah jadi beras. Suaminya sendiri juga kaget. Kayak sampean misalnya ya, bawa dompet lumayan gede. Ah, isen tisu wae. Nyampe rumah taruh di meja biar disangka sama istrinya tuh duit. Wah, ini suamiku pulang bawa duit banyak nih, dompetnya mentek-mentek. Taruh di meja plek. Tinggal mandi. Wah, istri untuk. Ya, iki dompet iki. Subhanallah. Seneng. Ketika dipegang pas dibuka, sret. Suami habis mandi, bareng sama istri buka dompet itu, sret, suami di belakangnya, jadi duit beneran. Padahal aslinya tisu. Bagaimana reaksimu sebagai suami? Gak kaget, rebut itu dompet. Suami cerdas mesti, heh, ngawur. Bagaimana reaksi kamu sebagai istri? Bawa lari sambil dikempit ini. Allah ya Karim. Coba. Ya mungkin kalau keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah ke orang-orang zaman sekarang enggak harus seperti ini caranya. Jadi Anda-anda jangan berharap langsung didatangi sama malaikat. Enggak level. Apa? Kualitas hatimu enggak level. Enggak level sama yang diceritakan di kitab ini. Mungkin yang menjadi wasilahmu bukan malaikat, tapi sesama manusia yang digerakkan oleh Allah untuk membantumu yang tanpa kau sadari, tanpa kau sangka. Itu cara Allah ngasih rezeki sing min haitsu la yahtasib. Kayak kemarin yang Abah ceritakan itu loh. Makanya Abah juga mohon doa, Abah mohon doa dari kalian anak-anaknya Abah, terutama anak-anak yatim, hitungannya mandi. Abah tuh paling enggak mau zalim sama kalian. Maka jangan bikin Abah dosa. Kalian anak-anaknya Abah, terutama yang yatim, jangan nambah-nambahi dosa ke Abah. Nggih? Sing nurut, sing manut. La haula wala quwata illa billah. Doakan apa? Nggih? Didongakne. Mudah-mudahan Allah membuka banyak jalan untuk melancarkan semua cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan Allah membuka banyak hati, mengetuk banyak hati orang-orang yang diberi amanah rizki sama Allah untuk mentasarufkan dengan benar, termasuk sebagiannya ditasarufkan ke kita. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua cita-cita kita. Masih banyak yang belum terrealisasi untuk pesantren kita. Masih banyak yang belum bisa terrealisasi. Memang terus terang di tahap-tahap awal dulu apa itu menggenjot dari sisi fisik. Apa memang sengaja kalau ada dana apa genjot untuk fisiknya, untuk bangunannya, dan apa berusaha supaya secara fisik bangunan untuk anak-anak itu bikin anak-anak nyaman, artinya enggak kalah dengan pondok-pondok pesantren yang lain secara fisik bangunannya dan fasilitasnya enggak kalah dengan pondok-pondok yang lain, walaupun pondok kita gratis, bukan hanya murah apalagi murahan, sorry. Walaupun pondok kita gratis, bebas biaya, tapi Abah kepingin bagaimana supaya santri merasa nyaman. Makanya Abah mulai awal itu genjot dari segi fisik
sampai habis-habisan, ada dana berapapun, bismillah, fisiknya harus bagus biar nanti santrinya nyaman, untuk tempat belajar juga nyaman. Maka kalian sudah saksikan, ini semua murni hasil abab, hasilnya abah keluyuran kemana-mana, hasil dari para jamaah. Nah, kalau kondisi sekarang lagi kayak gini, ya kita doa, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberi jalan yang terbaik, Allah memudahkan semua yang belum terrealisasi dari cita-cita abah dan cita-cita kita bersama, dimudahkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dah. Wa'abada, setelah kejadian itu wa'abada, lan nyembah sapa syab Allah ing Gusti Allah. Hah? Wa'abadallah hatta tawaffa. Kitabmu itu salah titik. Setelah fasajada asyab syakiron, ngoten nggih? Kemudian laki-laki muda tadi sujud syukur lagi. Wa'abadallah wa'abadalan ngibadah atau nyembah. Wa'abadalan beribadah sapa asyab Allah ing Gusti Allah hatta tawaffa, sehingga mundut, sehingga mewafatkan hu eng asyab sapa Allahu Gusti Allah azza maha mulia sapa Allah wa jallalan maha agung sapa Allah. Kemudian dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah sampai diwafatkan oleh Allah. Akhirnya menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang ahli ibadah. Masya Allah. Qala dawuh sapa al-faqih rahmatullahi alaih, rahmatullahi wa rahmati Gusti Allah iku alaihi, muga-muga tetap ngatasi al-faqih. Nah, ini perintah untuk kita semua ya. Perintah untuk kita semua ya. Irfa'u, padha ngangkato sira kabeh. Aidiakum. Eng pira-pira tangan sira kabeh ilas sama'i maring langit. Tengadahkan tangan-tanganmu ke langit. Ya namanya menengadah itu ya tangan. Biasanya sambil sama apa? Yang menengadah itu biasanya tangan sama apa? Wajah, masa dengkul. Apalagi bokong. Masa bokongmu menengadah ke langit. Gue meledingi malaikat ngono. Kenapa bokongmu menengadah ke langit? Karena mendung tebal, aku ingin nolak hujan. Aku tolak pakai kekuatan tenaga dalam. Allah ya Karim. Irfa'u aydikum ilas sama. Angkat tanganmu ke langit. Tengadahkan tanganmu ke langit. Dungo. Waqulu landungo sira bihurmatil jumu'ati ighfir lana dzunubana waqshif 'anna kurbatana. Nah, iki donga ijazah bihurmatil jumu'ah. Ini doa yang khusus dibaca pada hari Jumat. Ighfir lana dzunubana waqshif anna kurbatana ighfir lana dhunubana shif anna. Nah ngono ya rabbana ya rabbana mana ya rabbana ya rabbana. Terus Allahumma
واكشف عنا كربتنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا آمين اللهم. Nah, kamu yang berdiri kok tanganmu malah pada gini? Silahkan tidur sambil berdiri, ya. Ya. Allah. Bihurmatil Jumu'ati. Demi kemuliaannya hari Jumat. Kelawan kemuliaannya dino Jumat. Ighfir lana dzunubana. Ya Allah ighfir. Mugi ngapura panjenengan lana maring kula dzunubana ing pira-pira dosa kula. Waqshif lan mugi ngilangi panjenengan anna saking kula kurbatana ing kesusahan kula ya Allah. Demi kemuliaan Jumat ya Allah, ampuni dosa-dosaku, hilangkan segala deritaku, hilangkan segala kesedihanku, hilangkan segala kesusahanku. Ya Allah, demi kemuliaan hari Jumat, maafkan kesalahanku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah, seburuk apapun masa laluku, sekelam apapun kehidupan yang pernah aku jalani, ampuni ya Allah. Aku berlumur dosa ya Allah. Ngono. Sing tenanan. Berikan kesempatan kepadaku, berikan kekuatan dan bimbingan kepadaku untuk mentaubati seluruh kesalahan dan dosa-dosaku ya Allah. Lene sampeyan angger dina Jumat dikongkon pujian Ilahi las. Ya Allah. ولا أقوى على نار الهي فهبني تاو ya Allah fa innaka ghafirul dhambil fa hab li taubatan, maka anugerahkan kepadaku kesempatan untuk bertaubat ya Allah dengan taubatan nasuhah. Waghfir dhunubi, dan ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Fa innaka ghafirul dzambil azim, karena hanya engkau yang maha mengampuni seluruh dosa-dosa yang agung, dosa-dosa yang besar. No, monggo elek ndonga apa ae aja lali njaluk sepura, kudu ana minimal ana rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Aku ini hambamu yang banyak melakukan kezaliman ya Allah. Aku banyak berbuat zalim kepada kedua orang tuaku, aku banyak berbuat zalim kepada kakek nenekku, aku banyak berbuat zalim kepada keluargaku, aku banyak berbuat zalim kepada anak-anakku, aku banyak berbuat zalim kepada tetanggaku, aku banyak berbuat zalim kepada saudara-saudaraku. Ngakoni akeh zalime akeh salahe ngono lho. Allah. Saman ngono, saman gelem ngono. Dihayati betul, waras nakale sampean. Waras nakale sampean. Ya Allah, aku ini banyak zalim ya Allah.
aku dipondokkan nama keluargaku, aku dipesantrenkan nama orang tuaku, itu sebenarnya orang tuaku punya cita-cita mulia ke aku agar masa depanku cerah, agar masa depanku terarah, agar hidupku benar. Itu keinginan orang tuaku, itu keinginan keluargaku. Tapi ternyata apa yang aku lakukan di pesantren ini, ya Allah, sungguh jauh dari apa yang diharapkan oleh kedua orang tuaku. Jauh, jauh dan jauh. Aku sama sekali enggak mampu mewujudkan cita-cita dan harapan keluargaku. Aku zalim, ya Allah, aku zalim. Apalagi orang tuaku pontang-panting cari duit, cari biaya untuk aku, untuk aku, untuk aku. Tapi apa balasanku kepada mereka? Sama nangger gelem mikir ngono, insyaallah waras nakale. Pikiran toh. Aku sering bohongin orang tuaku, minta kiriman duit untuk ini, untuk ini, untuk ini, padahal enggak. Padahal dipakai jajan. Ayo. Waras engko sampean. Ngono kadang wis. Tambah undat-undat engko abah moh. La haula wala quwata illa billah. Pasno atine. Nggih? Heeh. Wa hadza syabu utawi ikilah wong nom iku lamma da'a ing dalem tatkalane donga sapa hadza syab Allah ing Gusti Allah wa syafa'a lan nyuwun syafaat sapa hadza syab ilahi maring Allah bihaqqi yaumil jumu'ati kelawan hae dina Jumat hatta qadha sehingga nekani sapa Allah hajatahu ing hajate hadza syab. Ini contohnya orang ini tadi yang memohon kepada Allah dan meminta syafaat dengan haknya hari Jumat, kemuliaan dan keagungan hari Jumat, akhirnya dikabulkan semua hajatnya sama Allah. Hatta qadha hajatahu, dikabulkan hajat-hajatnya sama Allah. Wa razaqo lan maringi rizki sapa Allah hu ing hadzasyab min haitsu la yahtasibu saking sekirane ora nyono-nyono sapa hadzasyab, diberi rizki yang datangnya enggak disangka-sangka, diberi rizki yang tak terduga. Ya kita semua tentu berharap seperti itu, paling tidak amalnya sedikit tapi hasilnya gede, kan ngoten to nggih. Itu caranya kemarin udah dikasih resepnya sama abah. Fakadzalika mongko kaya mongkono-mongkono hadzasyab nahnu utawi kita, demikian juga kita. Ada enggak kesempatan kita untuk mendapatkan rezeki sing min haitsu la yahtasib? Ada apa enggak? Banyak Allah kasih kesempatan ke kita, tinggal kita bisa memanfaatkan momen itu atau enggak, bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik apa enggak. Kalau kesempatan selalu ada dan semua orang diberi hak yang sama, semua manusia diberi jatah kesempatan yang sama, tinggal pandai-pandainya bisa enggak ngambil kesempatan itu. Fakadzalika nahnu idza da'au ing dalam tatkalane ndonga sapa kita idza da'auna ing dalam tatkalane ndonga sapa kita yaumul jumu'ati ing dalam dina Jumat asallahu ayqdiya hawaijana asallahu muga-muga Gusti Allah iku ayqdiya yang to nekani sapa Gusti Allah hawa ijana ing biro-biro hajat kebutuhan kita tiap hari Jumat terutama. Subhanallah, ya kayak kemarin malam Jumat alhamdulillah apa yakin apa yakin. Jadi kemarin malam Jumat ada yang mendoakan abah dan kalian mendoakan abah sehingga subhanallah mudah-mudahan dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Ada sesuatu nanti kalau udah saatnya tiba tak kasih tahu sampean. Tapi kalau belum ya enggak usah kita ngomong di si kerso malah gak sido. Sesuatu, pokoknya sesuatu. Pokoknya sesuatu, sesuatu banget. Sesuatu banget. Iya, malam Jumat sampai malam Sabtu. Sesuatu banget. Alhamdulillah. Padahal abah juga melupakan sesuatu pas hari itu.
tapi alhamdulillah mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan sesuatu itu bisa terwujud. Apa? Sesuatu banget. Ya namanya sesuatu. Fa innahu raufur rahim. Rahim, rahim. Nelly mana? Nelly mana Nelly? Ada enggak Nelly? Nelly mana? Nelly, apa nanya Nelly? Oh, Nelly, Nelly langsung sana. Kok makin lama makin gimana gitu ya? Tambah piye? Padahal dulu enggak gitu loh, dulu waktu masih apa ya? Menek-menek kursi. Fa innahu maka sak temene Gusti Allah iku Raufur Rahim wa Ilahun Karim. Fa innahu maka sak temene Gusti Allah iku Raufun zat kang banget welas. Allah itu Maha Penyayang. Makanya kita disuruh jadi orang yang penyayang, nggih? Nggih? Kayak siapa? Kamu enggak akan pernah mendapati orang yang lebih nyayangin kamu bandingin aku. Raufun. Amin ya Allah, amin. Raufun banget penyayangnya. Rahimun. Tur banget kasih sayangnya. Welas asih. Insyaallah. Fa innahu raufur rahim wa ilahun karim wa ilahun lan pangeran karimun kang maha banget lomane. Maha pemurah. Karim itu loman. Biasanya diartikan maha pemurah, artinya memberi tanpa diminta. Enggak diminta aja ngasih apalagi gitu no. Al hadis sabiq wallahu alam. Jangan bubar dulu ya, nanti sebentar apa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudu ilayya hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'ana bibarakatihim. ومعافاة من الفتن ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وأمتنا في طريقتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terus buat semuanya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.